Bung Faisal tadi jatuh ya? Iya, betul. Gimana ceritanya jatuhnya? Selamat pagi teman-teman semuanya. Saat ini saya berada di Decathlon Summarecon dalam rangka race baik untuk sepeda RB, MTB maupun Shelly. Start dari Summarecon Decathlon menuju Sentul. Si Om, teman-temannya gimana Om? Udah siap? Alhamdulillah siap. Om, rencana nih tujuannya kemana Om? GGCA. GGCA apa itu? Gunung Gelis. Gunung Gelis. Maaf Om, dengan siapa namanya Om? Ya. Dengan siapa namanya? Abdil. Abdil. And Om dengan siapa? Suwarno. Om Suwarno. Siap, makasih. Selamat pagi Om. Om, rencana kemana ya Om? Tujuannya Om? Gunung Gelis, berapa ya. Kilo di sini Om? 76. Maaf dengan Om siapa? Gafar. Udah siap Om ya? Siap. Ya, sip, terima kasih. Oke. Ya. Gimana Tante? Sehat? Waduh, cantik sekali. Sudah gue kemana aja, Tante? Mana? Sudah gue kemana aja, paling jauh? Apa? Kilometer 0. Kemana? Oh ya. Oh ya, ini rencana sekarang mau ikut ke Gunung Gelis. Enggak, sekarang mau ikut kan? Oh iya, dengan siapa namanya? Nila. Tante Nila ya? Ya siap, maaf dengan siapa namanya? Vivi. Ibu Vivi ya? Saya panggil ibu atau tante? Ya, tante ya? Tawil nama, oke. Ibu Vivi ya? Sudah sering ke Gunung Gelis belum? Belum ya, baru ini. Oke siap, mudah-mudahan sukses. Makasih, makasih. Dek, siapa namanya, Dek? Noval. Noval, umurnya berapa? 15. Sering juara nggak? Selalu pakai itu, RB? Selalu, ya. Siapa namanya? Farel. Udah sering juara nggak? Belum. Siapa namanya, Mas? Ahmad. Ahmad? Iya, dari mana? Dari Bogor. Bogor? Mau ke Bogor sekarang? Iya. Oh, sip. Masih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hari ini kita akan melaksanakan goes bersama dari Bekasi sampai ke Gunung Gelis. Ini jagoan kita nih, bakalan juara nih, berarti. Posisi sedang menuju Rainbow Hill. Nanjakannya cukup berat nih, sudah lama nggak nanjak, jadi kerasa sekali. Nanjak menuju Rainbow Hill, menuju Gunung Gelis, lewat Rainbow Hill. Sejuk pemandangannya, cuma tanjakannya, wah, luar biasa. Berat, nanjak terus. Sampai juga di Gunung Gelis camp area dan full tanjakan khususnya di Gunung Gelis. Wah, luar biasa nih akhirnya sampai juga.
Selamat siang, Om. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Ini Riz dalam rangka apa, Om? Jadi saya ucapkan selamat siang dulu kepada teman-teman semua. Kali ini PTRB menyelenggarakan fundraise Bekasi Gunung Gelis dengan jarak tempuh 82 km dalam rangka kuis kemerdekaan yang ke-76. Untuk hari ini peserta yang sudah terregistrasi di kita adalah hampir ke-60. Yang masuk ke RIS hanya 1/30%-nya, 17 dari start RIS, dan alhamdulillah semua start dengan bagus dan sukses sampai ke finish dengan tanpa halangan. Sukses semuanya, selamat semuanya. Jadi total semuanya 60. Total semuanya. Cuma 60. Sampai itu hanya 17 ya. 17 ya. Ya ya. Terima kasih, Pak. Makasih. Race Gunung Gelis 2021 jatuh pada nomor 26 Mas Rifki Hutomo. Juara satu. Kenapa dia juara satu? Nah, senior kita. Ini aku punya. Namanya siapa? Rifki. Rifki latihannya berapa kali seminggu? 4 kali aja, Om. 4 kali. Berapa jam sehari? 2 jam. Penting mempertahankan kejuaraan itu yang berat. Ya kan? Betul kan? Mas Maulana, teman-teman, Mas Maulana. Biar semangat. Pegang dulu, foto dulu. Pegang dulu, foto dulu, foto. Dokumentasi. Silahkan di foto dulu. Nah, ini untuk. Wah, di Panara urutan ke-17 ya. Hebat nih. Iya. Hebat, Panara. 17. Selamat siang. Selamat siang. Pujianto ya. Pak Pujianto. Ya. Acara apa nih? Hari Kemerdekaan. Race Hari Kemerdekaan ya. Ya. Start dari mana, Pak Pujianto? Start kita dari Bekasi Decathlon. Ya. Itu berumur, tapi race-nya itu di daerah apa tadi? Itu Pakansari masuk sedikit. Kira-kira 1 kilo lah. 1 kilo ya. Jadi start dari Decathlon Summarecon menuju Gunung Gelis. Gunung Gelis ya. Tapi mulai lombanya start dari? Dari kolong apa tol itu ya? Kolong tol ya. Berapa kilo kira-kira kesini? Full tanjakan ya? Full tanjakan kira-kira full, 22 kilo. Full tanjakan kurang lebih 22 kilo ya. Iya. Ya, kalau total dari Bekasi sampai sini? Kemarin kita ukur itu 82 kilo. 82 kilo ya? Iya, betul. Wah, luar biasa, Pak. Oke, terima kasih Pak Fujianto, sukses. Terima kasih. Oke, sip. Maaf Pak, dengan Pak siapa? Pak Fujianto, peserta ya? Iya, peserta. Dari mana start tadi? Tadi dari Decathlon, Pak. Decathlon ya? Kesan-kesannya bagaimana, tanjakan-tanjakannya? Wah, mantap, Pak. Mantap ya? Mantap, khususnya di Rainbow Hill ke sini benar-benar mantap, Pak. Oh ya? Menantang. Full tanjakan ya? Full tanjakan. Tapi Pak Fujianto finish juga tadi ya? Alhamdulillah. Dapat medali ya? Pak. Alhamdulillah. Medalinya mana, Pak? Dipakai dulu dong. Medalinya ada. Medali. Nomor 12 ya? Oh iya, Pak. Wah, luar biasa nih. Saya anggap super besar, Pak. Nah, terima kasih, Pak Fujianto. Sukses. Oke, sip. Ya, makasih. Kok jangan, gini dulu. Suka saya ini. Gimana Om, Tante? Tadi kesan-kesannya bagaimana treknya Bekasi menuju ke sini? Luar biasa. Enak nggak? Enak nggak? Masih pingin lagi kan? Baik, tanjakan kuat nggak tadi? Tanjakan pasti kuat ya. Waduh, luar biasa. Bagaimana kesan-kesannya Gues dari Bekasi menuju Gunung Gelis? Kesan-kesannya ya, teman main berit. Iya. Karena memang apa namanya ya, saingan itu anak-anak muda semua. Oh ya, betul. Tapi alhamdulillah bisa finish. Urutan keberapa? Hah? Urutan keberapa? 17. Hebat. Alhamdulillah. Walaupun
Waduh. Pak Nara usianya berapa sekarang? 60, tapi tanjakan luar biasa. Sip. Oke. Okay. Terima kasih Pak Nara. Sip. Namanya siapa Om? Namanya Faisal Cinda. Pak Faisal ya. Om Faisal tadi jatuh ya? Iya betul. Gimana ceritanya jatuhnya? Jadi mungkin karena kondisi kendaraan tadi ya. Sepedanya gak prima gitu ya. Jadi pada saat saya di tanjakan masih aman. Ini tanjakan yang kedua. Tanjakan yang kedua? Iya. Di jalan Raya Bogor. Turunan kita coba rem. Karena di depan sudah ramai. Saya tambah rem depan. Oh iya ya. Iya. Oh iya ya. Langsung saya jatuh. Iya jatuh. Om, kesan-kesannya gimana? Gues dari Bekasi menuju ke sini kurang lebih 80 kiloan. Menarik. Menarik, bagus ya. Iya. Om tadi waktu jatuh langsung ke rumah sakit enggak? Langsung. Langsung ke rumah sakit ya. Dijahit ya. Jahit. Berapa jahitan itu? Tiga atas, tiga bawah. Oh, tiga bawah ya. Semoga lekas sembuh. Amin. Ya, makasih. Sip. Amin.